Dan sebenarnya pendapat Imam Bukhari dalam masalah kunut subuh, dia tak ada kunut subuh. Sebab itu ketika cerita pasal sembahyang subuh, sembahyang apa itu tak ada sebut kunut, tak ada. Tapi ketika dia sebut tentang sembahyang witir, dia ada sebut kunut. Dia buat bab kunut. Ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari dalam sembahyang subuh tak ada kunut. Apa yang dia sebutkan di sini ialah kunut nazilah. Kunut nazilah. Lepas tu masalah kita nak buat. Anak cukup tidak setujulah. Macam kita pergi kalau macam di perlis di tengah-tengah tempat tu, kalau sampai jadi balok pula benda-benda lagu ni, tak ada pasal. Tak ada nak balok. Apabila kata satu mazhab ada, itu makna bukan main-main lah tu. Bukan main-main. Benda tu kita tak boleh itu tak sebuah satu pasal. Anda sendiri secara peribadi betul banyak anda tidak buat. Sebab apa? Dalam hadis-hadis yang sahih yang lebih kuat, Abu Bakar tidak kunut, Umar tidak kunut, Uthman tidak kunut, Ali tidak kunut. Secara peribadi anda tidak buat. Tapi kalau kita bersemayam dengan orang lama, kita buat. Itu pun boleh. Itu pun boleh. Tak buat pun tak apa. Imam Syafi'i pun pernah tak buat. Dia tak kunut. Apabila dia bersemayam dekat masjid, dekat kubur Imam Abu Hanifah, dia tidak kunut. Pasal apa? Nak hormat. Kita kena hormat lah orang-orang yang lebih, orang-orang yang besar tu. Imam Syafi'i tidak kunut. Jadi kalau orang kunut pun tak perlu sibuk. Tak perlu sibuk. Ada juga dalam hadis ke mana-mana tu. Soal kita buat soal ni kuat, itu hal lain. Tapi nak kalau tak boleh. Apa lagi nak kata ini bid'ah. Itu tak boleh. Tak boleh. Itu jadi kucak kacir dalam masyarakat. Kucak kacir. Maka kadang-kadang jadi membawa kepada kita ni kata, lepas tu bid'ah tu semua sesak belakang pula. Macam terayah 20. Lepas tu semua itu tekan sangat. Kalau tu bid'ah katanya. Lapan sahaja ada. Padahal tiga mazhab. Imam mazhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i, 20 muka. Semua ulama kata lebih tu. Malik itu pun lebih lagi. Malik. Lebih lagi daripada. Semua ulama kata lebih tu. Pas kalau kita kata bid'ah sesat, pas ulama-ulama dia tak lebih ke? Pas imam-imam mujtahid dia kita duduk. Jadi bahaya. Kenapa lagu tu? Bahaya. Orang sebenarnya bukan orang-orang yang duduk kata bid'ah, dia buat lapan. Lapan tu kurang tu lah. Pasal orang kita ni dia jadi terikut-ikut dengan keadaan. Kadang-kadang kita kenal orang tu sebagai orang yang masyhur. Dia kata hak ni. Dia pun buat maknanya hadir. Ini hak sahih. Kita tahu mana sahih. Dia kata. Padahal hak lebih sahih ni ialah hak 20 daripada perbuat. Daripada Nabi SAW sendiri tak ada. Hak 20 ke hak 8 ke mana tak ada. Hak lebih sahih daripada sahabat-sahabat daripada Sayyidina Umar 20. Hati. Jadi Sayyidina Umar zaman sahabat dulu pun buat 20 juga. Hak tu asal. Adapun hak 8 tu hak kata daripada Nabi, Nabi sendiri buat sebab dia mengatakan Nabi buat. Maksudnya kita ikut Nabi lah. Apa yang kita nak ikut Sayyidina Umar ni lebih Nabi. Itulah masalahnya dalam riwayat Ibn Khuzaimah ataupun Ibn Hibban itu sebenarnya tidak sahih waktu itu. Sahih-sahih ini bukan sebab orang kata sahih. Kita tengok sanad dia tu. Dalam sanad dia tu sebanyak mana orang yang tidak sahih itu. Jadi bagi anaknya kita tak sahih lah sibuk-sibuk sangat. Lapan pun buat lah. Tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak buat. Lapan pun tak buat. Tak buat. Dia sundat je tu. Apa ibu sibuk sampai jadi bidok pun. Tapi kalau nak buat, buat lah tak. Tak lapan, tak 20. Tapi kalau nak kira hak lebih kuat, lebih kuat hak 20. Apalagi kita siapa nak kata bidok pun, dan bidok pun sesak. Jadi maknanya imam-imam tu, tengok lah jadi. Supaya juga. Kita kata bad dua kali hari juga, bidok pun. Kita kata. Padahal waktu di zaman Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat begitu ramah. Lepas tu sahabat buat benda-benda lah mana pula dia jadi masalah tu. Dia jadi di situ
Kalau kita fikir situ, kita jadi cemas. Sebab Nabi SAW kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Sunnah khulafa'ir rasyidin. Dia tidak kata bid'ah. Oh, sunnah. Bila sunnah, kita tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Kita sunnah khulafa'ir rasyidin. Tapi kalau kita nak buat sah semula, pun benda itu tidak berat, benda itu. Tidak berat, tidak perlu bala. Kalau nak buat dua, oh, itu seseorangnya sama sahabat tu sudah sepakat. Tak ada siapa dia tak tahu. Tak ada siapa dia kata enggak pun. Jadi, kalau kita kata bid'ah tu, buat dua tu bid'ah, siapa jadi sesat, maknanya sahabat-sahabat dia melanggar. Itu masalah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Syatibi Al-Iqtisar, kitab Syatibi, yang dia cerita khusus berkenaan dengan sunnah dan bid'ah ni, dia kata dalam itu, bahawa yang dibuat oleh Khulafa'ur Rasyidin sama ada asalnya daripada Nabi atau tidak ada asal, itu adalah sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Kita tak boleh kata bid'ah. Apalagi kalau ada asal zaman Nabi, apalagi kalau ada asal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada pun, kita tak boleh kata bid'ah. Kalau kita kata bid'ah, bercanggah dengan hadis itu pula, wa sunnatul Khulafa'ur Rasyidin. Lepas tu kita kata, tu sunnah, tu maksud serupa dengan Nabi. Banyak orang tidak serupa. Misalnya zaman Nabi, bas kali. Lepas tu Nabi jadi bas dua kali. Tak serupa. Lepas sunnah juga. Lepas tu ataf dengan wawlil mughayarah. Makna lain. Makna lain. Sunnah Nabi lain. Sunnah Khulafa'ur Rasyidin lain. Tapi sunnah tidak beda. Jadi, benda-benda lah tu. Walaupun secara peribadi, anak sendiri pun tidaklah mengata lebih kuat tu, tetapi kita nak balas tak ada. Tak ada lah. Banyak lagi kerja lain besar-besar lagi. Kerja lain besar-besar lagi. Besar-besar jadi balas. Kalau di Pakistan, saya akan janggut. Saya akan janggut. Sehingga kalau orang suka janggut, tak boleh. Tak jadi keimah lasa. Jadi benda-benda lagi tu jadi habis masa. Habis masa. Kita nak mengatakan mana lebih kuat itu bagus waktu itu. Kita pun tidak nak fikir dari segi sunnah itu. Tapi nak bahas benda itu masalah fiqh masih ada khilaf lagi. Itu tak pajak lah. Sampai jadi balik. Jadi balik. Kadang-kadang benda lah betul.